Malah geter, goblok. Apa sih? Ayo naik. Kalau dari Malang, dari Sarea Tumpang 1.30 jam. Ready-nya tadi jam berapa jeepnya? Ready-nya. Saya berangkat 1:30. Mobilnya? Iya, jeepnya. Terguling? Bukan. Masuk ke jurang, meninggal itu penumpang. Oh, dalam perjalanan? Iya, mau lihat sunrise. 1, 2, 3, landscape. Harusnya ada. Tapi enggak dibawa. Bawa top handle-nya, cuman enggak bawa bracket-nya. Gua ada di bawah. Ini di RS. Ya, boleh. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kan gitu kok. Aduh, salah. Ntar aja ya. Bebas. Bebas. Tambah, dulu tambahin kuping. Gelap gini, Cok. Itu loh, kita ke bawah situ loh. Cek obak bawah dulu yuk. Kan lebih dingin kan di sini daripada tadi. Di sana kan ngumpul rame-rame jadi enggak ada lebih. Kalau di sini kan udah ada dingin. Anjir. Kan udah gua bilang. Malah tambah. It's getting cold. Tambah dingin gila. Let me hold. Anjay. Jadi agak kebule-bulean gara-gara keberomong. Ayo sih. Sini jalan sini. Oke. Flamsok. Astagfirullah. Gementer gue, Cok. Kuat gak? Paha gue gementer. Bukit apa?
tenggorak. Kengkong. Itu. Kalau lu udah enggak kuat sama dinginnya, ini ya. Sebenarnya sih ini cuma satu, berpasah aja. Dengan berpasah sama udara. Nanti badan lu jadi beradaptasi. Nanjak cuman nanjak lo. Hah? Nanjak. Itu lu tahu enggak perempuan kok. Malah pengen kencing. Yo. Tapi kalau diem nggak begeter ya. Kalau jalan malah seki. Kenapa tuh? Kalau buat tapi jauh tau. Jauh banget tuh. Hanya dengan 50.000 kalian bisa kayak gini. Bukan? Nanjak gitu. Gila. Tapi kalau kita berkeringat jadi enggak. Oh, enggak ada keringat ini pasti. Tepuk pundak temennya. Gimana kedinginan? Apa sih? Bintang di langit. Bisa. Water speed. Dapat. Tapi dia emang harus yang gelap doang. Ini slow motion. Dia malah dingin loh. Iya. How come? Udah kebeter dia. Kenapa dibilang King Kong ya? Entah kenapa ya King Kong. Ada orang. Spotnya kayak gimana tak kelihatan? Malah geter, goblok. Sini, biar gua ada aktivitas mulu, geter. Punya jalan itu lagi ya? Anjir. Itu udah enggak laku lagi. Gas ini enggak. Apa sih? Ayo naik. Saya mau naik. Aduh. Ya udah yuk. Tuh ngantri. Cuma nih kita naik tapi tuh, tapi ayo di atas itu tuh, atas itu tuh. Naik dulu dah, naik dulu. Dua. Maju non. Kelihatan. Eh, di bawah juga itu tuh. Enakan bawah menurut gua enggak rame. Ya enggak tahu juga sih. Itu. Kita lihat di atas dulu dah. Nah, itu briefing itu.
Enggak mencar. Damn. Yuk. Mantap, guys. Kalau ini ya isu. Damn, keren banget. Damn. Make your way. Sini nyender di sini. Ini sini, Bu. Mobil tanah, nggak apa-apa, nanti kan ada laundry, Bu. Mesin cuci masih dibuat. Sedikitnya canggih-canggih ya, Bu. Hati-hati, licin. Laut tanawan ada kelihatan. Nah, itu laut. Bukan, awan. Itu awan. Iya, lautan awan. Awannya awan bawah, Mas. Awan bawah. Tadi kita kan waktu berangkat kan ketutup sama awan. Cip-cipnya. Oh, Bapak tadi dari kota, dari Malang. Dari Malang. Oh, saya dari ini. Pasuruan. Pasuruan tuh Probolinggo. Dari Pasuruan enak, langsung puncak sini. Saya dekat pendopo saya nginep. Oh, berarti Pasuruannya ya. Dekat. Berarti ini tadi lewat bawah ya, Pak? Iya. Dekat rest area atau Sari? Iya, Mas. Iya. Berapa jam tadi dari Malang ya, Pak? Kalau dari Malang dari rest area Tumpang 1 jam setengah. Ready-nya tadi jam berapa jeepnya ready-nya? Saya berangkat setengah 2. Setengah 2. Oh. Iya, sampai sini jam setengah 3. Sampai sini jam 3. Jadi 1 jam setengah ya. Iya, 1 jam setengah emang. Berarti tadi ngelewatin bawah. Kalau Masnya cuma 30 menit iya. Ke sini. Tapi nanti Masnya mau turun terus explore nya agak lama karena di, Masnya kan nanti turun ke Widodaren, Kawa, Pasir, Tetapis, baru balik lagi sini lagi. Oh. Kalau kayak saya tiga lokasi dong. Kenapa? Tiga lokasi dong saya. Cuma apa? Sini, Kawa, Kau sama Widodaren. Widodari. Oh, enggak ke Tetapis. Udah kemarin sore. Oh, udah. Oh. Kalau jauh banget Tetapis. Kalau Malang semuanya dilewati. Oh, gitu, karena kita kan dari Tetapis kita kan. Oh, kita kan iya. Dari arah sana. Dan nanti kan habis dari sini ke Widodaren, Kawa, Pasir, tapi pulang. Menangnya Malang itu. Lewatin ya? Enggak balik-balik. Yang lewatin enak. Ngelewatin. Kalau Probolinggo sama Pasuruan harus kesana dulu terus balik lagi. Makanya nanti macetnya kadang-kadang gini, Mas. Nantri ya? Maaf ya, bukannya anukan anak Pasuruan. Jam 8, jam 7, sampai jam 8 itu jangan naik. Jangan naik ke sini, itu waktunya jip-jip turun. Turun. Kalau apabila ada yang tiba-tiba ada tamunya minta pulang jam 8 terus naik ke sini, itulah terjadinya macet. Oh. Nah, sebaiknya ditunda dulu nanti sampai jam 9. Tahan biar turun dulu yang dari nunggu lancar. Dari sunrise ini
turun semua, baru Bali, oh nggak apa-apa, jadi nggak buat macet yang lain. Itu gara-gara mas. Saya kaget jam 7:30 kok sudah balik ini ya apa? Nggak ada yang turun ke situ ya? Iya. Jadi sayang jauh-jauh ya? Nggak, dia udah turun duluan. Tapi ke Widodaren, abis itu mungkin malas atau gimana, balik 7:30 balik kan masih padat. Oh, masih padat. Ah itulah terjadinya macet. Kecuali yang arah pulang Malang kali ya? Iya, kalau Malang kan nggak ganggu. Makanya ini kan, waduh ini anak-anak Pasuruan ini. Karena kan anak Pasuruan harus lewat sini. Gitu itu ya gimana ya? Dengan tanpa berdosa dia cuma senyum-senyum aja. Padahal yang sini sudah apa, pusing. Pusing. Jangan kaget nanti bulan Desember macet kayak gitu. Oh, akhir tahun ya? Iya, tiap tahun Desember sama Lebaran. Itu dari dulu ya. Yang pernah itu yang pengantar macet paling parah itu saya pulang jam 3 sore dari Bromo. Bulan Desember ya. Iya. Itu saya pulang sore jam 3. Teman saya itu pulang maghrib sampai dia enggak bisa pulang lewat Malang. Jadi dia putar balik lagi ke sini lewat Pasuruan dia pulang. Waduh, itu saking parahnya macetnya. Pertama kurang lebih 2.600 jeep di Bromo, kemudian kurang lebih 10.000 sepeda motor datang ke Bromo. Itu yang buat macet. Numpuk di bawah tuh. Numpuk semuanya. Dari semua apa? Tengarannya komunitas. Komunitas. Mulai dari CB, Vespa, Trail. Terus yang Matic itu. Mobil-mobil off-road ya? Iya. Kalau ke Bromo jangan pakai Matic mas. Sudah banyak kejadian kecelakaan. Matic mobil atau Matic motor? Anu, sepeda motor. Oh, motor. Kalau mobil nggak bisa. Sini. Tapi bisa kayak Pajero itu bisa. Pajero terus sama Fortuner bisa. Benar. Tapi hati-hati. Jangan sombong. Sudah pernah itu. Rombongan Pajero ke sini bergaya. Malik tuh mas. Itu komunitas? Iya, komunitasnya. Kalau pribadi sendiri gitu? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak ya? Boleh. Apa ada biaya lebih? Minimal aparat. Maksudnya Mbak, minimal surat ya. Iya, untuk surat. Soalnya kalau nanti diperbolehkan nanti akhirnya jeepnya enggak laku. Oh ya gitu. Karena kan sudah kesepakatan. Membantu ini ya. Membantu masyarakat ekonomi sekitar. Makanya kenapa harus pakai jeep. Tapi memang lebih baik pakai jeep karena apa? Medannya kan seperti ini. Iya. 4x4 lagi. Iya. Enak. Tapi driver jeep yang boleh ke sini atau yang punya KTA? Kartu tanda anggota bahwa sudah punya jeep. Punya lisensi untuk di Bromo. Oh. Karena kalau enggak ada bahaya. Pernah kan kejadian yang rata-rata lokal semua yang punya jeep. Warga, ya, lokal, orang lokal. Itu kan pernah kejadian yang tempo hari itu yang kecelakaan yang mobilnya. Iya, jeepnya terguling. Bukan. Masuk ke jurang, meninggal itu penumpang sama drivernya. Oh, dalam perjalanan? Iya, mau lihat sunrise. Dengar-dengar belum mahir kali ya. Drivernya masih barusan katanya. Nggak tahu, belum punya SIM. SIM, kayaknya SIM-nya belum punya. Apa masih muda? Iya, masih muda juga. Sama kendaraannya lagi trouble. Waktu itu sudah trouble di bawah, sebaiknya jangan dilanjut. Banyak gitu kalau ada trouble, mungkin dari apa trouble, mending nggak usah dilanjut, menunggu aja nanti gantian dijemput. Oh, iya. Dijemput sama teman jeepnya. Nah nanti kalau mau turun jeep itu masih dipakai di bawah sih dulu, karena kan medannya kesini tuh kan gini mas. Iya. Gini bahaya itu tajam-tajam. Sepeda motor nggak kuat itu kecuali trail. Itu adalah yang di atas tuh. Lihat itu orang. Iya, spot-spot ranting. Kan ada 4 puncak itu, ada 5. Bukit Cinta, King Kong, Perahu, Penanjak Nyatu. Satunya di Penanjakan 2 ya? Beda ya? Bukan, di Seruni. Seruni dari sini kelihatan. Oh, di bawah itu dia? Iya, di arah Probolinggo sana. Agak sepi seru nih karena kan jalan kakinya itu yang lumayan. Oh, nanti paling banyak tuh di sini. Iya. Seruni itu lakunya nanti kalau di sini udah full, enggak bisa lagi ke sini baru dia ke Seruni. Kasihan soalnya jalan kakinya itu loh. Dari parkir jeep ke mau lihat ke puncak gini itu lumayan nanjak kayak gini. Terjang. Terjal itu kurang lebih hampir 1 kilo.
itu saya kalau bohongi tamunya tuh masih lama Pak Nafi, masih bentar lagi Bu, bentar lagi. Kalau saya sih kuat ya, yeah. Tamunya itu yang nggak kuat. Hanya saya yang gendong itu anaknya, tak gendong anaknya. Udah mau putus asa, waduh udah Pak Nafi di sini aja. Waduh kalau istri lihat nggak bagus Bu, bentar lagi istirahat dulu, santai. Pak, Bu kalau sering ngaget boleh mana Pak, rata-rata? Rata-rata Eropa, ini Inggris, Inggris, Prancis, Belanda, Asia nggak ada. Asia ada, Cina. Besok ada. Oh, nanti siap. Minggu, Sabtu. Oh, menjelang Lebaran gitu ya? Nggak, Sabtu. Lebaran Sabtu, Haji. Orang lokal sama orang Cina. Mau tak kabur? Oh, lokal juga sering ya? Oh, lokal sering. Ngaturnya ribet. Wah, ribet. Saya sampai capek. Saya selesai sampai sini jam 11 dan setengah 12, jadi sampai rest area setengah 1. Setengah itu siang ya? Oh siang sekali itu teman-teman kucing itu marah itu. Wih lama kalau musuh anak-anak masih lama. Itu keluar asapnya itu Semeru. Iya keren tuh. Iya. Semerunya kan nggak boleh di apa didaki. Sudah ditutup 2 tahun yang lalu sampai sekarang nggak dibuka. Belum dibuka. Bahaya mas Semeru. Kan barusan kan erupsi lagi. Bahaya erupsinya Semeru. Terakhir kan 2022 kemarin yang berapa hampir 1000 yang meninggal. Lumayan asap. Banyak asapnya. Iya. Bisa capek nanti kalau ikut. Biasanya kan tak suruh berangkat sendiri. Oh gitu? Iya, saya nungguin. Berarti itu bareng satu jeep? Bareng satu jeep. Cuma waktu ke kawah, parkir jeep. Di parkiran. Aku tunggu di parkiran jeep, dia tak suruh jalan kaki sendiri. Waduh, capek mas. Kalau ngikut ke atas capek ya? Capek. Tapi ada yang minta anterin gitu ya? Pasti ada ya? Saya lihat dulu. Jarang-jarang. Saya lihat dulu, kayak ini kayaknya. Nggak tahu nanti calon berapa enggak. Yang tiba hari tak, Mister, ayo oke? Okay? Ya wis, nggak apa-apa. Aku jalan sendiri berdua. Suruh naik kuda aja. Nggak mau, orang boleh nggak mau naik kuda. Karena kan bagi dia jauh-jauh ngapain kesini. Oh iya. Dia kan pengen ekspor. Lebih suka jalan kaki orang luar ini. Kuat-kuat emang kalau jalan jalan kaki. Iya, tadi ada yang pakai celana pendek. Iya, abis dari kau izin ternyata. Oh, izin. Thank you so much. Masih gelap. Agak gelap. Give me one break. Yes. 5:11. Belum. Masih gelap. Boleh dari situ. Santas bro, itu ketingkong tanggal 12 Juni 2024 bersama Mus. Jadi, ramai di bawah. Satu, dua, tiga, sekali lagi, tiga, dua, tutup ibu. Amin. Terima kasih. Baik, gue. Gelap ya, bentar. Apa gelap malah? Bu. Ini kan kelihatannya.
Di bawah ada kan ya? Iya, turun ke tempat tadi, ke warung. Tadi apa Bapak Jeepnya suruh, katanya jam 6 suruh turun. Turun ya, jam 6 mesti suruh turun. Tapi enak, gak terlalu ramai kok ini. Kan ini hari biasa, kalau satu minggu ramai. Astagfirullah. Kalau kameranya bagus, bisa kayak lukisan. Oh iya. Mumpung meletus tuh saya, lupa. Iya. Pakai Android-nya sama, apa pakai iPhone-nya sama, wah api. Wah ini keren bahasa. Iya. Masuk kan? Ini pakai handphone dah, lu bikin apa? Reels. Ini tuh. Gokil. Ininya. Oh, CPN-nya belum gue puter. Aduh, ram. Ini gini, lu gak pakai sarung tangan. Minta tolong satu dengan tamu saya. Oke, bentar. Satu gini, satu gini. Satu landscape, satu potret. Satu potret, satu landscape. Oke, siap. Yang satu kali ya? Foto? Yes. Can you get, can you take one of mine? Oke. Oh, kalian. You got the better. Oke. Okay. Ini dulu ya? Iya. Yeah. One, two, three. Again? Again. 1, 2, 3, landscape? Yes. Lihatkan pemandangannya, Man. Iya, bentar. Orang kesini ya? Satu, 1, 2, 3, again? 1, 2, 3. Nah, ini. 1, 2, 3. Again? 1, 2, 3. Money. Terima kasih. Cek. Thank you. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Cool. Yes, that yes. Good. Sorry, guys. Good, ya. Thank you. Mantap. Buat status nanti aja. Anjas. Nanti teman-teman Jeep yang lain, kok nggak pakai aku, nggak pakai aku gitu. Oh gitu? Iya. Kan nggak enak. Makanya kan bingung saya ini. Kamu cuma satu minta semua yang lain. Makanya kan tak ganti, nanti minggu depan ini, nanti besok ini pakai ini, pakai ini gitu. Oh, di rolling ya jeep-jeep. Iya. Yes. Yoi. Turun saja, turun dah. Turun dah. Ntar ya, di sebelah sini dulu ya. Kalau orang-orang kehujan, kalau orang-orang kehujan, kalau orang-orang kehujan.
Damn. Wow. Good. Shit. Udah terbit lagi. Udah ada pantulan cahayanya yang cakep. Kayak wallpaper lah. 5 menit lagi jam 6. Itu nggak lo kasih cincin-cincinan di situ tadi? Udah, tapi nggak terlalu makjreng. Sebelum turun yuk. Yuk rame-rame yuk. Ditungguin. Ini yang ada guys. Menu apa? Ya. Dari papa timur pelaku. Dari apa? Di mana Alip ya? Telepon dah. Biar dia roman sedikit aja. Kalau sini belum ada turis Bali. Iya. Basic. Spot basic. Orang umum. Orang umum. Pucu, tadi Pucu enggak ada scene yang ngerokok tahu. Anjir. Ini setengah yang kelihatan. Dari sini nih yuk. Halo Pak, aduh gak kuat banget. Besar ya. Akhirnya guys tadi berangkat. Dari bawah jam 7. Sekarang setengah 9.